Ini sudah boleh. Iya, udah nyebrang. Ilmunya nggak berlaku nyebrang laut. Nggak bisa, jadi ya bingung. Tapi mungkin saya bisa melihat beberapa visual motif aja ya, dan kaitannya dengan beberapa hal yang saya bisa tangkap, terutama gambaran hutan yang menjadi bukan cuma sekedar sebuah lokasi dalam pengertian fisik, tetapi juga dia seperti mewakili. Saya nggak suka seperti mewakili karena teman-teman bisa beranggapan yang berbeda. Tapi setidaknya di film ini hutan adalah sebuah perjalanan spiritual yang penting, dan ini menjadi motif bagi banyak film sebenarnya. Kalau kita mau lihat yang paling saya ingat, misalnya Ben Reeves bikin film tahun 2012, dia sutradara Inggris, membuat film tentang seorang yang memutuskan untuk memisahkan diri dari dunia peradaban dan tinggal di hutan sendirian di sebuah sampan gitu. Dan film hanya menggambarkan si tokoh ini selama 80 menit hanya tokoh dia saja menjalankan kehidupan sehari-hari. Seakan-akan dia adalah survivor dari sebuah kiamat. Kiamat terjadi dan dia survive. Semua dia self-sufficient. Misalnya kayak gitu. Atau kita bisa lihat filmnya Capong, Gerata Sampo juga. Hutan, Tropical Malady juga. Memasuki hutan adalah memasuki sebuah identitas yang berbeda. Atau yang Hikmat menyebutkan konsepsi mengenai manusia purba. Bukan manusia purba, tapi jiwa yang purba, primal soul. Itu juga bisa kita lihat di Ismail Basbet, Another Trip to the Moon, ketika sang anak dilarang menikah oleh, dipaksa menikah oleh orang tuanya, dia memilih untuk pergi ke hutan, dan akhirnya menemukan sebuah kehidupan baru dengan perempuan lain, dia perempuan anak ini, dan berada pada posisi embrionik, posisi fetus, ketika akan dilahirkan. Dan di sini juga ada posisi fetus yang kebetulan saya amati sejak hari Dagu posting di padnya dia gambar tokoh utama sedang dalam posisi fetus. Saya bilang, oh ini kok posisi fetus di hutan semua gitu. Mulai muncul seperti itu. Tapi yang paling kuat bagi saya adalah Raya Martin dengan Independencia sebetulnya, yang menurut saya tergolong istimewa ketika dia dengan ibunya ya memutuskan untuk pergi ke hutan ketika mereka menentang order atau ketertiban yang dipaksakan oleh penjajah, dan mereka hidup dalam kehidupan yang sangat primal tadi seperti itu. Ada bau-bau incest di situ di filmnya Raya Martin, meskipun sebetulnya tidak ada hal yang eksplisit sama sekali mengenai hal itu, dan di sini juga ada bau-bau seperti itu kan. Dan juga di filmnya Ismail Basbet ada bau-bau perlawanan terhadap sosok ibu matriarch sebagai ibu pertiwi, dan di sini juga ada tema yang sama, cuma di sini dia melakukan perjalanan spiritual buat dia menjadi jimat untuk menyembuhkan ibu pertiwi, sementara pada Ismail Basbet misalnya justru untuk melawan sang ibu dan berakhir tragis. Ini spoiler sih. Nah, kalau dalam Raya Martin dia bersama ibunya dan sangat patristik, karena film itu sebetulnya fatalistik dan politis pada saat yang sama, karena Independencia kalau kita ingat itu film yang menolak sejarah, menolak pendefinisian sejarah ketika mereka memutuskan bahwa penolakan terhadap kolonialisme, dengan kata lain sama dengan nasionalisme, katakanlah seperti itu artinya adalah kehidupan primal antara ibu dan anak di hutan, dan menolak penulisan sejarah oleh siapapun. Dan ketika mereka harus bertemu dengan peradaban, yang terjadi adalah bunuh diri, si anak itu bunuh diri, mati dengan sadar menerjunkan diri ke jurang. Ini satu hal yang menarik ketika kita menggabungkan motif hutan, perjalanan spiritual, pencarian, dan juga kaitannya dengan kehidupan politik. Di sini juga sangat jelas, ingin menjadi presiden, pemimpin tertinggi satu negara dalam konteks negara nasional, gak bisa kita lepaskan bahwa presiden adalah bentuk negara modern, dan negara modern semata-mata ya negara nasional saat ini, belum entah kalau mungkin ada patikan atau apa, tapi secara umum yang kita tahu adalah negara nasional. Ada, kita bisa baca subtext nasionalisme di situ sebetulnya, bukan nasionalisme tapi nation atau negara bangsa. Ibu Pertiwi juga sebagai bentuk cerminan dari situ, dan beliau sedang sakit dan jalan satu-satunya adalah mengawini ibu demi untuk kesembuhannya. Satu hal yang menurut saya harusnya film ini berpeluang untuk dibicarakan lebih jauh dan ditempatkan dalam posisi yang lebih dibicarakan publik. Cuma memang problemnya adalah diskrepansi antara
apa yang digambarkan di sini dengan di TV-TV nasional misalnya. Kita tidak punya middle ground yang kita bisa bicara mengenai bahasa visual apa sih yang bisa diterima oleh orang kebanyakan. Karena di satu sisi nontonnya ganteng-ganteng serigala, di sisi lain nontonnya ini, itu kan ada kejomplangan yang jauh. Satu episode utuh. Menurut saya itu satu hal yang